Banyaknya permasalahan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia telah menimbulkan banyak pengaruh untuk banyak pihak. Selain itu, banyaknya oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya umat beragama kini seakan menjadi ancaman dan kewaspadaan untuk para pihak agar tidak mudah terpengaruh dengan aksi pemecah belah tersebut. Jumat 26 Oktober 2018 diselenggarakan olahraga bersama di lapangan Malomba Mataram. Olahraga bersama ini disebut sebagai olahraga barokat lantaran digelar pada hari Jumat barokah. Adapun olahraga ini dihadiri oleh pihak dari Korem 162 Wirabakti, FPI NTB dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Menurut Danrem 162 Wirabakti, Kolonel JZI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa senam ini selain sebagai olahraga barokah, senam ini juga sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat ataupun umat di Nusa Tenggara Barat. Untuk menjaga stabilitas keamanan Nusa Tenggara Barat, karena hal ini dikatakannya adalah hal yang paling mahal. Pagi ini melaksanakan olahraga Jumat barokah. Sesuai dengan harinya, hari Jumat adalah hari barokah. Kemudian kita kombinasikan dengan kegiatan olahraga bersama ini dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan seluruh masyarakat maupun umat yang ada di Nusa Tenggara Barat dalam rangka menjaga stabilitas keamanan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Rizal berharap acara olahraga bersama ini dapat berjalan dan bergulir sebulan sekali untuk melaksanakannya bersama supaya kebarokahan dapat diperoleh lebih banyak. Hal yang sama juga disampaikan oleh Mahmud Muradi, Ketua FPI atau Front Pembela Islam Nusa Tenggara Barat, yaitu berharap agar silaturahmi dapat terjaga, supaya tetap aman dan stabil khususnya dari FPI. Ia pun menegaskan khususnya kepada masyarakat atau umat yang ada di Nusa Tenggara Barat supaya tidak ada aksi yang dapat memecah belah dan hal yang merusak, mengingat NTB sudah terkena bencana dan masih dalam suasana duka. Sehingga jangan sampai perbuatan oknum tidak bertanggung jawab ini dapat menambah masalah dan kedukaan di Nusa Tenggara Barat. Menjaga silaturahmi, menjaga NTB ini supaya tetap aman, stabil. Karena kita ini sudah pernah bencana, supaya jangan ada apa-apa. Saya mau supaya ini NTB aman. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV.